Hai hai hai. Hai Sobat Arsika. Assalamualaikum. Welcome back to YouTube channel Arsika Design. Channel yang mengupas dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Nah, halo Sobat Arsika. Di episode kali ini, video progres rumah hunian impian Anda dengan konsep rumah tropis modern dengan pemilik rumah Ibu Ina yang berlokasikan di Jakarta Barat. Eits, sebelum memasuki video progres, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami, serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Hai Sobat Resika, pada hunian kali ini rumah tinggal 2 lantai dibangun pada lahan yang cukup luas dengan ukuran tanah 12x20 meter, dengan kebutuhan ruang tamu, ruang keluarga, 3 ruang tidur, 4 toilet, ruang makan, minibar, dapur, teras, ruang serbaguna, ruang asisten rumah tangga, balkon, carport, area cuci jemur, dan gudang. Nah Sobat Arsika, akhir-akhir ini banyak klien kami yang menginginkan hunian berkonsep tropis modern, tentunya dengan 2 lantai, karena desain tropis modern sesuai dengan namanya. Modern tropis adalah desain yang dirancang khusus untuk properti yang berada di iklim tropis. Pada rumah ini akan dibuatnya nuansa putih yang sangat menawan. Tentunya akan dilengkapi dan ornamen cutting laser pada hunian rumah yang akan menampilkan hunian rumah tampak modern dan tentunya instagramable. Wah wah wah, jadi gak sabar ya untuk melihat finishing pada rumah ini. 2 aspek yang diperhatikan dalam bangun rumah dengan desain ini adalah kondisi lingkungan dan kelembaban yang tinggi dan suhu yang tinggi. Jadi, desain modern tropis tak hanya mengedepankan unsur estetik. Dengan mengusung desain ini, rumah jadi bisa beradaptasi dengan cuaca ekstrim. Sementara itu, unsur modern dari hunian mengacu pada gaya modern minimalis yang sekarang tengah populer. Pada lantai 1 ini sudah dilakukannya tahapan plester dan tentunya pengajian. Proses akhir ini diterapkan pada dinding bangunan agar tampak lebih rapi dan halus ketika disentuh. Perlu Sobat Arsika tahu, dalam proses plester ataupun pengajian sangatlah penting. Kenapa coba penting? Tentunya sangatlah penting agar dinding rumah tidak retak. Karena biasanya retakan disebabkan oleh pengendapan dan pengeringan reguler yang tentunya dialami struktur bangunan baru. Lanjut, kita beralih pada lantai 2. Pada lantai 2 ini juga sudah dilakukannya proses plester dan pengacian seperti lantai 1. Selanjutnya, setelah tahapan ini akan dilakukannya pengecatan pada dinding. Pada rumah ini akan dibuatnya finishing cat bernuansa putih yang akan menampilkan kesan elegan dan tentunya luas. Warna putih selalu menjadi pilihan yang baik karena selain mengesankan kesan elegan, warna putih juga membuat ruangan terlihat sederhana namun tetap modern. Semua orang tentunya menginginkan rumah hunian impian yang sesuai keinginan dan tentunya berdiri dan kokoh. Rumah impian adalah rumah yang sesuai dengan keinginan atau impian seseorang. Biasanya, rumah ini memiliki fitur-fitur yang diinginkan oleh pemiliknya, seperti ukuran yang besar, desain yang indah, dan fasilitas yang lengkap. Nah, Sobat Arsika, pilihan yang tepat untuk membangun rumah yang sesuai keinginan, solusinya hanya di
Arsika Desain. Karena di Arsika, selain membangun rumah sesuai dengan request klien kami, di kami juga menerapkan aspek-aspek sesuai prosedur. Bagaimana mendirikan bangunan agar kuat dan tetap berdiri kokoh. Oke guys, sekian video progres dari kami. Nantikan video progres selanjutnya hanya di channel YouTube kami. Ayo, wujudkan juga hunian impian Anda bersama Arsika Design. See you in the next video. Bye-bye.